Hari ini ada haiwan tahun gua. Dan gua sedang bersepeda. Gak ada yang ngucapin. Gak ada yang surprisein. Cuma gua seorang dengan sepeda ini. Gua masih ingat ketika sahabat gua bilang, "No amount of money can buy the friendship that we have together." That was ridiculous. Yang bisa gue lakuin di hari ulang tahun gue cuma vlogging. Gue mau kasih lihat ke seluruh dunia kalau gue seneng dengan hidup gue, doing my own things, just don't care about people. Siapapun yang lihat vlog gue ini, nggak usah kasih like. Gue nggak peduli lu punya like, karena lu semua palsu. Jujur gue udah males hidup. I mean, what's your heart telling you to do? You know, vlogging. Semoga lu orang di sana menyesal karena lu nggak ucapin gue happy birthday. Even keluarga gue nggak ngucapin, saudara gue juga. Lu ngapain di sini? Ngapain di sini? Gua sih mau balikin buku lu. Ya ini kan rumah gue. Lu ngapain di sini? Gua cuma balikin buku lu doang. Wih, pantes gua cariin lo dari kemarin. Thank you banget. Gua mungkin bentar lagi mau keluar dari Taiwan. Kenapa lu harus keluar dari Taiwan? Jadi gua ngerasa Taiwan gak ada yang care sama gue. Maksudnya selama ini gue baik sama orang, cuma yang gue dapet lo tau lah. Gue kayak berasa hampa aja gitu. Kayak maksudnya gak tau ya, mungkin lo pernah di tempat, di posisi kayak gitu atau enggak ya. Gue bingung. Gue cuma pengen tuh ada orang tuh yang tahu tuh kalau ada fatal gitu. Maksudnya gue mau bilang ke lu, mungkin hari ini ada hari terakhir gue di mana gue menginjak kaki di Taiwan. Karena apa yang gue punya di sini tuh nggak bisa
nggak bisa memberikan gue suatu kenyamanan gitu. Gue mau memutuskan gue akan pindah dari Taiwan. Kalau boleh jujur, gue merasa nggak ada yang perhatian sama gue. Gue rasa dengan semua harta yang gue punya, gue masih berasa kosong gitu. Tah, Tuhan gak pernah ninggalin lu. Tuhan? Yeah, God never leaves you, okay? God's promise. Bakal sampai masa tua lu, dia bakal tetap menggendongmu. Tapi gue masih bersampah.